Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora and welcome back again on my channel. So guys, hari ini kita lanjutin lagi Planet Zoo series kita. Maaf bikin kalian menunggu selama ini ya, 2 minggu ya gue gak upload. Dan ya, what happened sama Bang Rikar nih? Sama Remora, what happened? Nothing happened guys ya, biasalah ya kalau menjelang puasa itu sibuk-sibuk sama kerjaan, makanya agak sedikit terabaikan YouTube-nya. Tapi ya gitu deh, mau gimana lagi ya, sekarang udah agak-agak sedikit longgar dan gue bisa ngelanjutin lagi seriesnya buat kalian dan buat kita semua. Oke teman-teman, jadi biar nggak usah lama-lama, kita bakalan langsung aja. Di sini gue bakalan sedikit nge-recap sedikit ya buat kalian di episode sebelumnya, biar kita lanjutinnya itu agak sedikit nyambung, biar kalian ngerti juga kemana kita harus melanjutkan setelah ini. Nah, di episode sebelumnya yang paling baru terakhir ya kan, kita bikin exhibitnya dari Siberian Tiger nih teman-teman. Wih, di sini kita udah punya, sebentar ya, gue nggak tahu terakhir ada 5 ekor, sekarang ada berapa nih, siapa tahu nambah lagi kan. Oh ternyata masih ada 5 ekor di sini ya, seperti biasa di sini masih ada si Dasha, terus ada juga Faina, dan di sini Marina, ini induk betinanya. Nah yang paling keren ini si ini nih guys, si Dasha ini, karena dia lipstick ya putih gitu, jadi lucu. Karena kebetulan juga dia lagi masih kecil, jadi ini induknya nih, induknya si bapaknya si Dasha ini, yang ini si Dimitri Luchenko. Oh jadi Dimitri Luchenko. Nah terus di sini si Dasha ini ada saudaranya juga Nikolai. Dia lapar dong guys. Gini ya, kalau lapar itu sebenarnya, kalau manusia lapar itu nggak bisa banget namanya tidur ya guys, nggak bisa tidur, tapi dia lapar tapi bisa tidur dong. Kita harusnya manggil vetnya nih biar dikasih. Oh ini dia udah dianterin makan sama si vetnya. Ntar lagi dia makan siang. Ini jam berapa sih? Ini makan siang deh. Nah ini si bapak keepernya udah, kok bapak vet ya tadi, kok gua agak sedikit nggak fokus ya guys ya, setelah lama nggak upload. Nah ini dia nih, si keepernya udah ngasih makanan. Di situ ada pumpkin blood tuh, induknya langsung nyamperin dengan cepat. Oh ternyata masih ada di embernya, masih ada tuh teman-teman. Oke, kita lihat siapakah yang suka dengan plat pumpkinnya. Apakah si Dimitri? Oh Dimitri ternyata langsung makan. Oke, si Marinanya malah cuek-cuek aja nih guys, dia nggak mau makan. Terus di sini, wih, udah gede aja. Eh ini Marina dong. Kalau yang ini, oh, tuh kan gue nggak fokus nih guys, nggak fokus. Oke, gue bakalan coba lebih fokus lagi. Nah ternyata di sini untuk yang kecil-kecil makannya di sini guys. Jadi di sini ada 3 ekor nih, yang bayi-bayi si Dasha, terus si Faina, dan si Nikolai makannya di sini. Oh jadi emang terpisah ya, mantep juga ini, mantep. Nah ini dia nih, kita lihat mereka lagi asik makan, nggak ada yang berantem ya, pokoknya mau mereka makan tenang sampai habis gitu ya. Ya dihabisin dong please, dihabisin, jangan sia-siain makanannya ya. Nah dihabisin dong guys, gimana ini, udah disediain. Ah mau bazir dah, iya dah habis. Waduh Oke jadi di sini kita udah punya Siberian Tiger 5 ekor. Nanti kita bakalan tunggu mereka, mungkin sebentar lagi gede ya kan. Nah di sebelumnya lagi kita punya Bengal Tiger nih. Nah di sini kita punya Bengal Tiger, dan ya kemarin tuh ada Abdul, terus kemudian nah ini ya ada Atraf, ada Vindika, terus si Abdul. Ternyata banyak linguistiknya di sini teman-teman. Nah ini nih si Abdul, terus di sini ada Shamesh ini kalau nggak salah induknya si Abdul, bukannya enggak ya. Nah oh ternyata lebih tua si Abdul guys. Nah Abdul kita cari yang betinanya, kemarin kan kita nama-namain tuh, udah kita namain kan yang jantannya Abdul. Di Vendika ini kita namain aja si Selen kali ya, biar kayak harimaunya Bang Alsat. Nah terus satunya siapa, Selen, terus siapa lagi nih, Selen. Selen udah, terus ini siapa nih, ini Abdul, terus yang ini ngapain nih, ngapain melakukan adegan dewasa ya. Waduh
Selennya udah, Abdul juga udah. Nah ini kita namain Snowy. Satu betinanya lagi dibawa sama Fat ya guys ya. Nanti kita bakalan ganti namanya Blondie. Gak tau ya, lu padang dapat ide dari mana namanya Blondie dan Snowy. Oke, jadi kita udah ada, namain di sini Selen. Nih Selennya lagi berenang. Gue sebenarnya agak sedikit pengen ngerubah ini sih teman-teman. Pengen ini jadi area dataran tanpa air aja sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa karena kan iya sih. Karena kan air ada di sini ya. Oke, nggak apa-apa sih. Nah ini Selen, terus Abdul. Oke. Nah terus di sini lagi nih teman-teman, di sini gue udah bikin jadi area bermain buat anak-anak. Di sini ada ontang anting ya kan, di sini udah ontang anting. Terus kemudian di sini juga ada komedi putar ya kan, di sini ada komedi putar buat anak-anak pastinya. Terus juga di sini ada sedikit toko-toko kecil ya kan, toko-toko minuman gitu. Nih ada es cendol ya kan, es dawet lah, cendol, terus gula merahnya, terus ada cincaunya ya kan. Pokoknya lengkap dah. Ini jadi es dawet. Terus ini juga ada cake gitu ya kan. Tuh ada cake juga nih. Asnya lagi jualan juga. Dan di sini ada animal show, ini ada bird show di sini. Oke, jadi pengunjung-pengunjung bisa duduk di sini, dan di sini juga ada sedikit gerai, terus juga ada toilet, dan juga di sini ada staff area juga sih. Oh ini adalah satu area yang ya udah lengkap fasilitasnya lah teman-teman. Terus di sini juga udah koneksi, jadi pengunjung dari atas bisa langsung turun ke bawah, set langsung menuju ke sini. Oh ini udah lengkap areanya. Gimana nih menurut kalian? Apa yang ada yang perlu ditambahin lagi atau mungkin udah cukup kayak gini kali ya? Tuh, udah lengkap tuh mainannya tuh. Ada komedi putar, rontang anting, dan ya ini ada biang lala yang gede. Wih, mantep. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan langsung bikin exhibit lagi. Nah kali ini kita bakalan bikin exhibitnya Timber Wolf, dan ya di sini mungkin area yang bakalan jadi tempat exhibitnya. Oke, jadi biar nggak usah lama-lama, kita bakalan langsung aja ngebikin exhibit dari Timber Wolf. Let's go.
Thank you.
Oke, teman-teman, dan exhibit dari Timer Wolf kita sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa bagian yang gue skip dan gue mikir lebih baik kita langsung tour aja ya, teman-teman. Jadi kita tour dan juga gue mungkin bakalan kasih tahu beberapa poin-poin view yang sudah kita buat. Nah, di sini yang seperti kalian lihat di sini adalah area bagian depannya, terus juga di depan itu kalau kalian lihat itu ada glass viewing yang langsung bisa untuk pengunjungnya lihat ke dalam exhibitnya, teman-teman. Jadi setiap aktivitas dari di Timber Roof ini bisa dilihat dari sini ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin biar nggak usah lama-lama, kita bakalan langsung liatin dulu aja ke dalam exhibitnya, teman-teman. Oke, jadi di sini udah ada 4 ekor timber wolf. Ya, itu yang udah gue masukin. Gak tahu sekarang kalau, woi, ternyata sudah ada anaknya nih, teman-teman. Namanya di sini Benjamin. Berarti di sini total udah ada 5 ekor, teman-teman, untuk timber wolfnya. Karena yang gue masukin kan 4. Gak tahu ternyata udah ada 5 sekarang ya. Iya, 5 ya. Tapi satunya mana nih? Tunggu bentar. Harus cari dulu yang satunya ini, teman-teman. Oh, ini dia ternyata satunya, teman-teman. Nah, ternyata dia ada di sini. Sembunyi dong dia. Oh, dia berenang. Ya emang sih siang-siang kayak gini emang enaknya berenang, apalagi lagi puasa kan. Waduh, segar banget pasti. Kalau jangan diminum ya airnya ya. Bahaya kalau sampai keminum. Nah, untuk di dalam exhibitnya sini toys dan food enrichment-nya itu di sini udah aku tambahin semua. Jadi pokoknya si Timber Wolf ini tinggal main deh, pokoknya tinggal nikmatin aja, pokoknya tahu beres. Nah, di sini udah ada tempat minum, water pipe ya kan, udah pastilah water pipe itu penting karena Timber Wolf juga perlu minum ya, teman-teman. Bukan berarti dia berenang di sungai terus dia minum air itu aja, enggak, dia harus minum air bersih juga biar nggak sakit perut. Terus di sini ada sprinkle. Sprinkle ini gunanya untuk apa ya, gue bingung juga sih ya, buat inilah, buat ngadem lah, buat ngademin badan, buat main juga bisa. Terus apalagi ya, di sini udah ada marble colorful, sok-sok Inggris banget, marble colorful. Nah, itu yang benar. Di sini buat ya toys enrichment-nya juga, buat main-mainnya si Timber Wolf. Terus di sini juga ada nih, ada chew toy. Ini kayak semacam ya buat digigit terus dimainin lah, pokoknya ini toys enrichment lah. Terus kemudian di sini nih, teman-teman. Nah, di sini ada tempat nampan makannya, di sini food tray large. Jadi di sini aku kasih tempat makan yang gede karena di sini adalah spot di mana para pengunjung juga bisa melihat mereka lagi makan. Nah, terus di sini juga ada rotation line feeder. Jadi ini itu tempat makan juga sih. Jadi di sini tuh modelnya makanannya digantungin terus dia manjat di sini. Oh, sepertinya penempatannya salah ini, teman-teman. Harusnya agak ke tengah sedikit. Oke. Nah, karena ini kan bisa muter gitu kan. Nah, kalau di sini kan dia nyangkutnya nanti di sini, di kayu-kayu sini kan gak enak. Terus di sini juga udah kita kasih CCTV juga. Jadi CCTV-nya di sini ada 2. Satu untuk memantau di area kandang. Coba kita bakalan lihat. Tuh. Ya kan? Tuh anaknya ada 1 di sini. Lucu banget ya anaknya. Lucu banget, guys. Nah, terus di sebelah sana kita bisa mantau juga pada saat dia keluar dari kandang di belakang sana. Terus juga kita bisa lihat waktu dia lagi tidur, tidur di bawah batu ya. Terus semua tempat berenang juga di sini, dan kita bisa lihat juga ke arah sini, tapi nggak bisa 360 ya, 360 lagi. Nah, terus untuk yang di bagian sini ada kamera bawah. Ini kamera bawah ini buat ngelihat memonitor dia lagi makan ya, teman-teman. Kira-kira di keeper ini pengen tahu makanannya ini habis apa enggak. Kalau enggak habis ya mau bazir dong. Terus kemudian nah di sini nih, teman-teman. Di sini udah lengkap beberapa facility. Di sini udah aku kasih juga monitor, ini TV screen yang kecil, 1 meter, kecil banget. Ini kita bakalan kasih kita select advertisement-nya dulu. Ini advertisement-nya kita sudah bikin. Jadi ini advertisement untuk exhibit dari Timber Wolf.
Sekarang kita tinggal kasih brandnya di sini. Okay, sebentar di sini. Okay, ini dia Time Wolf. Ini gambarnya masih bawaan ya teman-teman. Belum gue edit sama sekali, tapi nggak apa-apa sih. Nah, di sini juga udah ada Vista Point. Nah, Vista Point ini adalah untuk memfokuskan para guest ke satu objek teman-teman. Kalau di sini Vista Point-nya itu fokusnya di rotation line feeder. Nah, ini dia nih. Jadi fokusnya di sini. Jadi ketika si timer makan, nanti pengunjungnya fokusnya lihat ke sini. Dan di sini ada dua sih. Nah, di sini kalau yang Vista Point yang ini itu fokusnya di sini teman-teman. Aku kasih di sini fokusnya supaya pengunjungnya ini melihat pas lagi makan. Cuman di sini belum ditaruhin makanan sih, nggak tahu kapan ditaruh makanan. Malah di kipernya naruh makanannya di sebelah sana teman-teman. Jadi area sini sepi jadinya. Oke, kita coba kurangin kali ya. Di sini kita kurangin atau kita pindahin aja yang ini. Jadi di sebelah sini. Oke. Okay. Nah, kita pindahin di sebelah sini. Oh, ternyata ini dia nih, teman-teman. Kipernya mau ngasih makan di sini. Hah? Dilewatin. Bukan. Oh, ternyata dia mau ngasih ini, teman-teman. Dia mau ngasih makanannya itu di rotation line feedernya. Ntar kita tunggu si Timer Wolf-nya nih. Ntar disamperin ini, teman-teman. Kita tunggu aja. Oke, di sini udah diseruduk dong. Tuh kan kalian lihat, pokoknya binatangnya diseruduk terus dagingnya keluar. Ntar diisi lagi sama si keepernya. Ini dia nih, si Timber Wolf-nya yang nyeruduk ya kan. Orang lagi lapar. Kalau kita taruh di sana, pasti fokusnya mereka di sana aja, teman-teman. Jadi di sini jadinya sepi ya kan. Mereka nggak mau ke sini. Jadi kita pindahin aja painatanya dan kita taruh di sini. Tunggu aja, bentar lagi pasti semua bakalan kesini nih teman-teman. Masa mereka nggak tergoda dengan daging-dagingan yang banyak di sini ya kan? Di sini ada, terus di sini juga udah ada. Di sini udah siap disantap nih. Ini lagi ngegantung lagi. Wah, oh ini ada satu yang lagi berenang nih. Kayaknya dia emang lagi kepanasan ya kan? Jadi dia berenang di sini teman-teman. Asik banget ya. Wih, rame banget di sini guys. Waduh. Oh iya. Yeah. Kita udah ngasih tempat duduk dan tempat sampah, cuma di sini belum ada kotak donasi ya. Wah, I'm sorry nih guys. Ternyata belum ada kotak donasinya. Iya kan? Lumayan ngumpulin duit sedikit-sedikit ya kan buat ngasih ya buat sumbangan lah, buat ngasih makan si Timber Wolf. Kita kasih di sini kotak donasinya. Oke, terus sama satu juga di sini, terus sama satu di dekat Vista Point sini, teman-teman. Oke. Nah, jadi sekarang udah ada kotak donasi, jadi aman deh. Udah ada sumbangan-sumbangan dari pengunjung ya kan, buat nambah-nambah pemasukan, nambah-nambah buat beli makanan juga ya kan. Kasian kalau Timber Wolf-nya ini kelaparan. Padahal di sini ini makanan, kalau ini ada makanan yang siap disantap kali di sini. Nih, udah ngegantung. Wah. Oke teman-teman, jadi untuk exhibitnya di sini, ini exhibit outdoor. Nah, di dalam sini adalah exhibit indoornya teman-teman. Ini khusus buat ngontrol mereka. Jadi nggak selamanya mereka bakalan ada di luar, mereka juga bakalan ada di dalam untuk beristirahat ya teman-teman. Juga di sini vetnya itu ngontrol kesehatan, ngasih makan dan menjaga kondisi para Timber Wolf ini dari exhibit yang ini, dari kandang ini. Dan untuk kandang mainnya ya ini di outdoor sini. Terus di sini ada spot viewingnya, ada juga sih dari atas sini teman-teman. Jadi bukan cuma dari bawah, tapi ada juga dari atas sini. Nah, di atas sini udah kita kasih bench ya kan, guard bench biar aman ya kan, biar nggak ada yang lompat ke dalam. Terus juga Timber Wolf-nya biar nggak lompat keluar juga. Pokoknya safety lah, pokoknya aman lah, pokoknya tenang. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Oh ya, di sini juga ada cooler sih, karena Timber Wolf ini dia pengen suhu udara, suhu lingkungannya itu suka yang dingin,
Jadi di sini kita tambahin cooler. Di sini juga kita atur supaya coolernya juga nggak terlalu dingin amat dan juga nggak terlalu panas. Di sini kita atur jadi 10 derajat. Oke. Okay. Nah, ini dia nih. Ada timer. Wah, pada tidur semua nih, guys. Oh iya, ini kan lagi suasana bulan Ramadan ya kan. Jadi mereka ini lagi tidur ya kan, istirahat siang-siang. Ntar kalau udah deket-deket buka puasa baru bangun biasanya ya kan. Enggak lah, gue jangan kebablasan tidurnya, guys. Jangan lupa beribadah juga ya kan. Oke, jadi mungkin itu aja. Akhirnya kita sudah selesai bikin exhibit dari si Timberwolf. Nih. Itu kan dilompatin rotation line feedernya nih. Dilompatin tuh. Lapar berarti ini Timberwolf-nya enggak puasa ya, teman-teman. Nih. Oke, jadi mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bakalan lanjutin lagi di video selanjutnya, teman-teman. Dan buat kalian semua, tetap semangat puasanya. Semoga lancar sampai hari terakhir ya, teman-teman. Oke, dan ya buat kalian semua, terima kasih karena udah nontonin. Sampai jumpa di next video. Gue Remora, bye-bye.